Mazmur 37 ayat 4 berbunyi, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Shalom teman-teman, happy Sunday karena saya merekamnya hari ini pada tanggal 30 Januari, tepat pada hari Minggu. Selamat beribadah buat teman-teman yang belum beribadah. Dan terima kasih buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat keluarga saya, buat teman-teman saya yang sudah subscribe saya, yang sudah mendukung sampai hari ini, like, comment, dan share. Dan buat teman-teman yang belum mengenal saya, nama saya Ingvi. Saya biasa disebut Ivi Lewihana. Dan konten-konten saya berisi atau menceritakan tentang kesaksian-kesaksian saya sebelum, selama, dan sampai hari ini, bagaimana saya mengenal Tuhan dan perjalanannya. Jika teman-teman merasa diberkati, boleh subscribe dan share ya. Dan kali ini saya ingin menceritakan tentang sebuah kejadian yang ingin saya beri judul terlambat menginjil. Jadi pada waktu itu, setelah channel saya yang berjudul Tuhan Meminjam Hati, kemudian saya pada waktu itu mulailah saya pergi ke penjara untuk berkunjung dan pergi ke rumah sakit untuk mendoakan. Dan hari ini saya ingin menceritakan tentang saya berdoa ke rumah sakit. Jadi pada saat itu Tuhan menggerakkan hati saya untuk berdoa di suatu rumah sakit di kota Surabaya dengan membawa roti, beberapa roti dimasukkan ke dalam kotak dan ada ayat Alkitab untuk dibagikan kepada mereka. Sebab Tuhan berkata, Tuhan berfirman, firman Tuhan yang sudah keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Maka ketika mereka membaca firman Tuhan itu, maka sebenarnya Tuhan sedang bekerja di dalam mereka. Dan saya percaya meskipun tidak saat itu juga mereka percaya kepada Tuhan, tetapi pada suatu hari nanti firman Tuhan itu atau Tuhan akan memanggil mereka atau mereka akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dengan caranya masing-masing. Dan kebetulan pada momen itu di gereja tempat saya bergembala itu mengadakan suatu acara, yaitu mendoakan orang-orang sakit. Jadi berbondong-bondong orang sakit akan datang ke gereja untuk didoakan dan mengalami mujizat. Nah, saya berdoa di rumah sakit itu, tidak tahu siapa yang akan saya doakan dan di ruangan mana saya akan masuk. Saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menuntun kaki saya. Dan saya pada waktu itu bersama dengan teman-teman gereja, beberapa teman gereja, untuk bersama-sama berdoa dan menginjil dan memberitakan bahwa di gereja akan ada acara berdoa bersama. Kemudian kami berdoa bagi teman-teman di rumah sakit ya. Dan kami tahu pada saat itu ternyata yang kami masukin adalah di ruangan cancer. Jadi kami berdoa untuk anak-anak yang menderita kanker, mereka yang sedang menjalani kemoterapi atau akan dioperasi atau pasca operasi menginap di waktu itu. Kami berdoa, banyak respon yang baik, banyak respon yang menerima, juga ada respon yang menolak. Tapi niat kami adalah untuk melayani Tuhan sesama. Jadi kami terus untuk berdoa kepada untuk mereka. Dan di saat pasien terakhir, maksudnya adalah
doa terakhir kami itu adalah anak-anak anak usia sekitar 10 sampai 11 tahun laki-laki. Dan anak itu setelah kami doakan, kami beri brosur bahwa di gereja kami sedang mengadakan doa bersama. Dan secara singkat anak itu mengatakan ingin ikut tetapi tidak bisa karena tidak tahu naik apa, dan juga pada saat itu mungkin dokter tidak mengizinkan dia pulang. Tetapi saya berdoa, jika Tuhan mengendaki, maka Tuhan punya cara untuk membawa anak ini ke gereja untuk didoakan oleh Tuhan. Saya merindukan satu orang untuk datang ke gereja. Tetapi ketika saya pulang, anak itu memanggil saya, "Kak, kakak mau gak bertemu dengan anak-anak atau orang-orang yang sama seperti saya?" Saya bilang, "Oh ya, di mana, Nak?" Anak itu menjawab, "Di Yayasan Kanker Indonesia." "Di mana letaknya?" Yang saya kaget, letaknya adalah dekat dengan lokasi ketika saya mengamen dan berjualan koran pada waktu SMA itu. Saya diberikan kontak ketua yayasan. Di situ adalah rumah singgah bagi anak-anak kanker yang luar kota, rumahnya jauh, dan mereka harus riwa-riwi ke rumah sakit menjalani kemo dan operasi. Jadi tidak mungkin mereka riwa-riwi. Ada suatu rumah singgah gratis untuk mereka. Jadi di situ saya menghubungi, saya diberikan nomor telepon oleh adik ini, nomor telepon ketua yayasannya. Kemudian saya hubungi dan saya datang ke sana. Benar, di sana kami berjumpa dengan anak-anak yang sedang berjuang melawan kanker. Anak-anak yang tidak menyerah dengan keadaannya. Hati saya begitu masyhur, hati saya begitu iba supaya mereka semua mengenal Tuhan. Pada singkatnya, saya berbicara kepada yayasan ini untuk mengajak mereka kepada Tuhan. Karena semua mereka bukan anak-anak Tuhan. Mereka masih dalam kepercayaan yang lama. Mereka bukan dari kepercayaan kita. Tetapi karena Tuhan sudah menyuruh saya, dan saya mau dipinjam, maksudnya apa ya? Hati saya sudah saya serahkan sama Tuhan. Jadi saya mau merasakan hati Tuhan kepada anak-anak ini. Tuhan rindu anak-anak ini dibawa untuk mengenal Tuhan. Saya berbicara, saya memberanikan diri untuk membawa anak-anak ini didoakan di gereja. Saya bilang, teman, jadi puji Tuhan, kami memakai uang kas Connect Group untuk membiayai mereka transportnya dari yayasan itu ke gereja, memberi mereka makan supaya mereka tidak kelaparan. Dan saya terkejut, banyak anak beserta orang tuanya mau datang ke gereja untuk didoakan. Dan yang saya terharu, ternyata di tanggal itu doa saya, doa kami dikabulkan, bahwa anak kecil yang saya doakan di rumah sakit boleh keluar sementara di rumah sakit oleh dokter untuk mengikuti kegiatan berdoa bersama di gereja. Akhirnya kami bawa mereka untuk didoakan di gereja. Dan kemudian kembali, singkat cerita, kembali ke yayasan, ke sanggar. Dan kami terus keep kontak, kami terus kami terus memberikan apa yang kami mampu untuk membantu mereka, ya, karena di rumah singgah itu gratis. Jadi makan mereka ya di situ, jadi ya, apa adanya, ala kadarnya. Saya ikut merasakan penderitaan mereka, kesulitan mereka,
kesakitan mereka. Mereka sangat merindukan uluran tangan kita untuk membantu mereka dalam hal kebutuhan ataupun juga doa. Dan singkat ceritanya, saya terus berusaha untuk berbagi kepada mereka di dalam kekurangan saya, di dalam kesulitan saya. Tuhan menyuruh saya untuk berbagi. Dan tentunya, jika Tuhan yang menyuruh berbagi, Tuhan sendiri yang menyediakan menunya. Dan suatu hari, Tuhan menyuruh saya untuk datang kepada dua nama yang ada di dalam yayasan kanker ini. Salah satunya adalah anak yang, ya, anak kecil itu, katakanlah dia namanya si A, ya, si A. Tuhan menyuruh saya datang kepada si A dan si B. Si B ini juga anak-anak yayasan kanker, dan kita sering WA dan saya memberikan kekuatan kepada dia. Si A ini kan berumur kira-kira 10 tahun cowok, si B ini adalah perempuan SMA. Suatu hari Tuhan memberi tahu kepada saya, Ingvi, kamu datang kepada orang tua ini, ya. Kamu hubungin orang tua ini, kamu berdoa buat mereka. Saya bilang, Tuhan, Tuhan kan tahu kalau saya kesana biasanya saya berbagi. Tapi Tuhan tahu bahwa saya nggak punya uang sama sekali. Saya nggak punya apa yang untuk saya bagi. Tunggu ya Tuhan, minggu depan saya punya duit, saya gajian. Tunggu ya Tuhan. Tuhan menyuruh kamu datang saja, ya, kamu datang saja. Tapi saya nggak mau. Pokoknya saya harus membawa oleh-oleh. Saya harus membawa uang atau membawa apapun untuk saya berikan kepada mereka. Tapi saya nggak punya uang. Ditunggulah Tuhan ya, satu minggu lah Tuhan. Sabar ya Tuhan. Saya bilang, udah satu minggu berlalu, kemudian satu atau dua minggu gitu ya berlalu. Nah, saya ini sudah punya berkat. Saya WA ketua yayasan. Ya, biasanya memang begitu kalau saya mau kesana, saya WA sama ketua yayasan. Bu, saya mau kesana. Saya mau berbagi untuk anak-anak. Saya rindu berdoa buat anak-anak. Ibu itu berkata, oh ya, dengan senang hati, silakan datang. Oh ya Ibu, ada berapa anak di sana? Saya data. Nah, saya biar tahu kira-kira berapa atau apa yang saya bawa untuk persembahan kasih. Dan ibu itu memberikan informasi tentang berapa jumlah anak pada saat itu. Kemudian ibu ini menambahkan bahwa ada dua orang anak yang sudah nggak ada di situ. Saya bilang, nggak ada ini sudah sembuh ya Bu, sudah kembali pulang ke kampung halamannya ya Bu. Bu ini menjawab bahwa mereka sudah tidak ada, mereka sudah tiada di bumi ini, di dunia ini. Mereka sudah kembali kepada Tuhan. Dua orang anak. Aku sedih. Oh Tuhan. Ya Ibu, saya merasa berduka cita pas kehilangan anak-anak. Kalau boleh tahu, siapa Bu yang dipanggil Tuhan? Siapa yang dipanggil Tuhan Ibu? Saya akan berdoa untuk keluarganya. Dan ibu itu mengatakan yang dipanggil Tuhan adalah si A dan si B. Saya pandengin lagi tuh WA. Maksudnya
A dan si B ini sudah meninggal, Bu. Iya, sudah, mereka sudah diangkat penyakitnya, Mbak. Dan Tuhan sudah memanggilnya. Seketika itu saya langsung menangis. Saya langsung menangis. Gak bisa saya tahan lagi sampai teman saya berkata, ada apa? Saya nangis geruh-geruh. Tuhan, si A ini adalah anak yang saya jumpai. Dan si B ini adalah anak SMA yang saya sering WA. Dan Tuhan seminggu yang lalu atau dua minggu yang lalu menyuruh saya menjumpai dua orang ini, si A dan si B, untuk berdoa bagi mereka. Tetapi saya menunda waktu karena saya gak punya uang. Saya menunda waktu untuk berdoa bagi mereka. Dan ketika saya menunda waktu, saya tidak tahu. Saya tanya, kapan meninggalnya, Ibu? Ibu ini bilang, dua minggu yang lalu. Atau seminggu yang lalu. Pokoknya tepat pada saat Tuhan menyuruh saya datang. Disitulah detik-detik terakhir mereka menghembuskan nafas. Tuhan tidak bilang sama saya bahwa mereka akan meninggal. Tuhan tidak bilang sama saya bahwa mereka sedang berjuang. Tapi Tuhan hanya bilang sama saya bahwa saya harus berdoa bagi mereka. Dan saya, itulah penyesalan saya yang tidak bisa saya lupakan. Tepat pada saat itu Tuhan sudah menyuruh saya dan saya tidak taat. Hanya karena di dalam pikiran saya masih belum punya uang untuk memberikan mereka oleh-oleh. Ketika saya terlambat berdoa, ketika saya terlambat menginjil, saya tidak memiliki kesempatan untuk mengenalkan Tuhan kepada mereka. Mereka meninggal pada saat saya tidak taat untuk memberitakan keselamatan kepada mereka. Saya minta ampun sama Tuhan karena ketidaktaatan saya. Dua orang belum saya tantang untuk percaya kepada Tuhan. Seringkali Tuhan memang menyuruh atau memerintahkan kita. Tidak sedetail-detailnya. Seperti Tuhan menyuruh Abraham keluar dari tempat tinggalnya. Bahkan Abraham tidak tahu dia mau kemana. Bukan. Seperti Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anak tunggalnya. Tapi Abraham gak tahu bahwa sebenarnya itu adalah ujian. Sebenarnya Tuhan sudah menyediakan domba untuk disembelih. Tetapi pada saat itu saya tidak taat seperti Abraham taat. Ternyata kepercayaan saya belum ada apa-apanya jika saya bercermin dengan firman Tuhan. Saya menyaksikan supaya saya ke depannya taat kepada Tuhan apapun yang Tuhan suruh. Kejadian ini sudah bertahun-tahun yang lalu. Dan saya saksikan ini juga untuk teman-teman yang mengalami serupa dengan saya. Jika Tuhan menggerakkan hatimu, Tuhan terkadang tidak ngomong mau kemana Abraham, tidak ngomong mau menguji Abraham lewat penyembelihan anaknya. Tetapi langkah kita, ketaatan demi ketaatan kita, itu yang diperhitungkan Tuhan.
Dan saat itu Tuhan menyuruh saya dan saya bersalah di hadapan Tuhan. Saya bertobat, saya minta ampun sama Tuhan. Saya tidak mau lagi mengabaikan Tuhan. Jika Tuhan menyuruh saya go hari ini, saya akan go hari ini. Jika Tuhan menyuruh saya stop, maka saya akan stop. Karena akibatnya akan fatal. Saya menangis, teman-teman. Saya menangis. Saya menyesal. Mari teman-teman, pelajari kesalahan saya supaya kalau Tuhan ingin menyampaikan, kalau Tuhan ingin kita menyampaikan suatu firman Tuhan kepada teman, sampaikan saja. Jangan kebanyakan pertimbangan. Jangan memikirkan apa yang menjadi pikiran kita sendiri. Ya. Jangan bersandar dengan pengertian kita sendiri. Terkutuklah. Dan saya mengalami itu. Saya berdosa. Andaikan saya datang, saya masih memiliki, anak itu masih memiliki kesempatan untuk saya berdoa bagi dia. Barangkali dia mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang selamat. Tetapi mungkin ada orang lain yang Tuhan suruh untuk menginjil. Tetapi itu bukan saya. Berarti saya tidak mau dipakai Tuhan, kan? Itulah kesaksian saya, teman-teman. Mari kita taat kepada Tuhan. Jangan melawan. Kalau kita sudah taat, maka kita akan tahu apa yang Tuhan rencanakan. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa untuk kami semua, supaya kami semua boleh memiliki hati yang seperti Tuhan. Hati yang taat, hati yang rindu untuk membawa jiwa-jiwa mengenal Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami Ipa, seperti hatimu Yesus. Katakan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Mari kita nyanyikan bersama supaya hati kita teguh untuk melayani Tuhan. Berikan bagi kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Oh, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami Ipa, seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Terima kasih Tuhan, berikan hati kami melayani Tuhan dengan hati Tuhan,
Dengan keibaan hati Tuhan, kami pun iba. Bagaimana Tuhan memandang mereka, ajari kami memandang dengan cara. Itulah teman-teman, kesaksian saya yang saya berikan judul terlambat menginjil. Semoga kita semua diberikan hikmat dan keberanian, ketaatan oleh Roh Kudus, supaya kita boleh melayani jiwa-jiwa untuk mengenal kasih Tuhan seperti kita mengenal kasih Tuhan, supaya kita tidak egois, supaya kita semua, keluarga kita, teman-teman kita, sekitar kita boleh mengenal Tuhan. Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Terima kasih teman-teman. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.